Persatuan Istri Amil Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia resmi dikukuhkan oleh Ketua Basnas RI Profesor Dr. K.H. Nur Ahmad MA pada Senin 22 Juli 2024 di Kantor Pusat Basnas RI. Acara ini juga disertai dengan pemberian santunan kepada anak yatim dan dihadiri oleh jajaran pimpinan Basnas RI, Sekretaris Utama Basnas RI, Ketua Pia Basnas RI Dr. Haji Nur Kusuma Dewi, serta jajaran pengurus Pia Basnas RI. Lebih ke arah untuk forum silaturahim, forum persaudaraan, saling membantu, dan persatuan antara istri-istri atau suami-suami amil-amilat yang ada di sini. Karena kita tahu bahwa keluarga itu juga perlu perhatian, tidak hanya dari yang bersangkutan, tapi juga dari yang lain. Ini lebih banyak kepada bagaimana kita bisa berinteraksi sosial, khususnya kepada keluarga besar Basnas Republik Indonesia. Sehingga dengan demikian, apa yang telah dilakukan itu juga mendapatkan perhatian ke dalam, tidak semata-mata memperhatikan keluarga, tapi keluarganya sendiri tidak diperhatikan. Itu yang tujuan utama. Dengan adanya Pia Basnas RI ini dapat memberikan dukungan lebih kepada Basnas dalam menjalankan berbagai kegiatan sosial untuk kesejahteraan masyarakat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.